Kita ke informasi lain, Saudara. Terpidana kasus pembunuhan Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan. Kuasa hukum dan keluarga dari salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan dan dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina 8 tahun silam. Dalam pelaporan ini terlihat pula mantan Bupati Purwakarta yang juga saksi sidang peninjauan kembali sakata tatal, Dedi Mulyadi. Sementara, 6 terpidana lain berstatus saksi dalam laporan ini. Pada hari ini kami kuasa hukum dari terpidana, ya kami mendapatkan kuasa kan dari 6 terpidana, yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana. Atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Ibtu ya saat itu yang sekarang Ibtu Rudiana. Kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis, ya itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra, apakah betul gitu, kita uji kan gitu loh, karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Jurnalis Kompas TV telah berupaya menemui Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan dan rumah Rudiana di Kecamatan Kedawung untuk menanggapi pelaporan terpidana pembunuhan kasus Vina. Bahkan konfirmasi melalui pesan singkat pun belum direspons oleh Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Saka Tatal telah memberikan 200 dokumen berisi bukti, novum, dan berbagai keterangan fakta persidangan sepanjang tahun 2016 dan 2017 pada Ketua Pradi yang menjadi kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan. Dokumen berisi foto, catatan, keterangan, fakta persidangan, dan semua hal tentang kasus Vina dan Eki. Diharapkan dapat membantu upaya hukum PK 7 terpidana kasus Vina. Bukan hanya Saka Tatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi 7 terpidana lainnya yang diancam hukuman seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam tuntutan ataupun putusan. Hari Senin kemarin saya sudah bertemu dengan Bapak Oto Hasibuan, bukan hanya novum yang 4 yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Oto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya ada dokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa diteliti oleh timnya Pak Oto Hasibuan.